Setiap pelayan-pelayan Tuhan terpanggil untuk apa? Siap melihat kesempatan melayani sebagai sebuah anugerah. Buat saya pelayanan adalah anugerah. Kalau saya boleh melayani Tuhan itu anugerah. Kita hanya orang-orang biasa yang bersandar pada anugerah. Kita hanya orang-orang biasa yang bilang, Tuhan terima kasih. Saya boleh melayani Tuhan itu anugerah. Saya bukan butuhkan orang pintar, meskipun saya tahu orang-orang yang menyadari pelayanan itu anugerah pasti akan jadi pintar. Pintar gak salah, tapi merasa pintar itu yang jadi persoalan. Bayangin ada pelayan-pelayan Tuhan yang bisa ngancem. Pokoknya kalau ide saya gak diterima, saya mau mundur. Mundur lu sana. Kalau ini yang saya mau gak bisa terima, saya mundur aja. Mundur, mundur, jangan cuma mundur, kabur sekalian. Karena Tuhan bisa kerjakan semua sendiri. Tapi kalau dia bisa libatkan saya, itu anugerah, haleluya. Dan kalau Tuhan libatkan saya, bos, gak gratis, bos. Tuhan juga akan bertanggung jawab buat hidupmu, buat keluargamu, buat hari depan. Makanya Ayub melayani Tuhan, ada pagar. Pagar yang menjaga dia, pagar yang menjaga keluarganya, pagar yang menjaga pekerjaan dan semua harta bendanya, haleluya.